hasil Liga Italia 2023-2024 pekan ke-21. Udinese kalah 2-3 dari AC Milan. Empoli menang 3-0 atas Monza. Salernitana kalah 1-2 dari Genoa. Selanjutnya Frosinone menang 3-1 atas Cagliari. AS Roma menang 2-1 atas Verona. Lecce kalah 0-3 dari Juventus. Jadwal pertandingan final Piala Super Italia antara Napoli lawan Inter Milan akan ditayangkan TVRI di hari Selasa 23 Januari jam 2 pagi. Klasemen Liga Italia terbaru sampai tanggal 22 Januari 2024, Juventus naik ke peringkat 1 menggeser Inter Milan setelah mengumpulkan 52 poin. AC Milan masih ada di peringkat ketiga dengan 45 poin, dan AS Roma ada di peringkat ke-8 dengan 32 poin. Zona merah Serie A sampai pekan ini masih dihuni oleh Verona, Empoli, dan Salernitana. Jadwal Liga Italia pekan ke-22 di hari Sabtu 27 Januari, pertandingan Cagliari lawan Torino ditayangkan Bein Sports 1 jam 2.45 pagi. Atalanta lawan Udinese ditayangkan Bein Sports 1 jam 9 malam. Selanjutnya di hari Minggu tanggal 28 Januari, pertandingan Juventus lawan Empoli ditayangkan Bein Sports 1 jam 00 dini hari. AC Milan lawan Bologna ditayangkan Bein Sports 1 jam 2.45 pagi. Masih di hari Minggu tanggal 28 Januari, pertandingan Genoa lawan Lecce ditayangkan Bein Sports 1 jam setengah 7 malam. Verona lawan Frosinone ditayangkan Bein Connect jam 9 malam. Monza lawan Sassuolo ditayangkan Bein Sports 1 jam 9 malam. Dilanjut lagi hari Senin 29 Januari, pertandingan Lazio lawan Napoli ditayangkan Bein Sports 1 jam 00 dini hari. Fiorentina lawan Inter Milan ditayangkan Bein Sports 1 jam 2.45 pagi. Dan di hari Selasa tanggal 30 Januari, pertandingan Salernitana lawan Roma ditayangkan Bein Sports 1 jam 2.45 pagi. Top skor Serie A sampai hari ini masih diamankan oleh Lautaro Martinez dengan koleksi 18 gol.